Bibita, welcome back to the Alpha Makeup. So, di video ini, as you guys can see, aku mau bikin video skin updated skincare routine, tapi aku udah keburu hapus bagian matanya. So, jadi udah kita lanjutin aja, udah kecimplung basah juga. Anyway, sebelum we get into the video, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share to your friends. Buat yang punya kulitnya sama kayak aku, anyway, buat sekedar informasi aja, kulit aku adalah combination to oily. Jadi aku tuh oily di daerah tengah muka aku, but the rest I think kayak normal to dry gitu, nggak sampai dry sih. Kadang suka, kadang dry tapi nggak juga, more kayak normal gitu. Jadi di daerah sininya doang yang oily. So yeah, without further ado, let's share my skincare routine. Okay, as I said before, aku udah hapus makeup mata aku dan bibir itu dengan menggunakan Nivea Eye Makeup Remover. Ini udah the best, bener-bener the best eye makeup remover. Ini bisa buat mata dan buat bibir. Ini udah the best banget karena nggak perih sama sekali, cepet banget hilangnya. Even kayak mata aku tuh nggak pernah sensitif sama remover ini, amazing banget dan harganya affordable banget dibandingin remover lain. So amazing, good job Nivea, I love you. Next, nah buat hapus semua makeupnya, aku biasanya kalau cuci muka itu masih double cleanse sampai sekarang. Jadi setelah aku hapus makeup mata dan hapus makeup bibir, aku akan hapus semuanya dengan menggunakan either cleansing oil atau cleansing balm. Kenapa? Ada alasannya, karena aku kan oily dan aku heavy makeup users ya. Jadi kalau misalkan aku nggak double cleanse, itu sangat berkemungkinan untuk sisa-sisa makeup dan kotoran-kotoran yang aku tangkap selama sehari jadi masuk ke dalam pori-pori dan either jadi komedo atau jadi jerawat. Jadi kalau misalkan nih masih banyak yang nanya kayak kenapa sih aku banyak komedo, nah itu adalah karena kalian nggak bersihinnya dengan bersih. Jadi itu kayak ada sebum berlebih plus kotoran atau bakteri ataupun sisa makeup apapun itu terperangkap di dalam pori-pori karena kalian bersihinnya nggak bersih, akhirnya jadilah komedo atau jerawat. Jadi untuk mencegah semua itu, gunakanlah teknik double cleanse. Yang pertama, menggunakan cleansing oil. Cleansing balm yang aku lagi suka at the moment adalah ini. Ini adalah Vanilla & Co. Clean It Zero Purity for Sensitive Skin. Jadi dia tuh yang aku suka adalah dia cleansing balm. Bentuknya tuh kayak balsam gini. Gak tau kelihatan apa enggak. Nah kayak gitu. Terus yang aku suka dia tuh buat sensitive skin. Jadi dia gak ada baunya. Udah pasti kayak gak bakal bikin breakout atau apa gitu. Udah gitu pemakaiannya dikit banget. Ini aku udah pakai kayak 3-4 bulan kali ya. Aku gak tau deh dari bulan kapan. Itu masih ada sampai sekarang, belum abis-abis. Dan dia udah ada spatulanya, jadi gak perlu colek pakai tangan. Udah pasti bersih. Jadi kita cuma butuh cuman sekitar segini. Taruh aja di tangan langsung. Terus, nah ini kan dia bentuknya masih kayak padat gitu kan, masih bentuknya balm gitu. Begitu digosok, dia akan langsung kayak cair dan meleleh gitu. Terus langsung kayak tuh, lihat gak? Langsung semua makeup hilang. Sebenarnya ini juga bisa untuk menghapus makeup waterproof. Jadi ada orang yang suka ini kayak langsung ke mata dan ke bibir, yang sisa-sisanya setelah cuci muka baru pakai remover lagi atau micellar. Tapi aku lebih suka pakai remover mata dulu. Jadi ini khusus untuk kayak bagian complexion gitu loh, bagian kulit sisanya, untuk ngebersihin sisa-sisa makeup. Tuh, langsung dosa-dosa aku terlihat kan? Buat kalian yang mau coba double cleanse, kalian harus banget, aku wajibin kalian untuk pakainya tuh cleansing oil yang memang diformulasiin untuk remove makeup. Terutama buat yang kayak kalian yang kulitnya oily ya, jangan pakai kayak bikinan oil sendiri, campur face oil gitu-gitu untuk ngebersih makeup. Kenapa? Ada alasannya, karena cleansing oil yang udah diformulasiin kayak gini, yang khusus untuk hapus makeup, untuk bersihin muka, itu tuh dia udah diformulasiin untuk pas kena air, dia akan langsung jadi kayak semacam kayak susu, terus abis itu hilang semua dan nggak ninggalin rasa minyakan sama sekali. Jadi nggak ada kemungkinan untuk kayak kotoran-kotoran untuk kayak tetap nempel karena minyaknya nggak mau hilang gitu loh. Jadi nggak bakal bikin breakout atau komedo. Selain si Vanilla & Co ini, aku punya
beberapa option buat kalian. Yang aku suka itu ada Clio Professional, itu Clio Cleansing Oil, itu dia bentuknya cair. Tapi ada minusnya, yaitu dia tutupnya tuh suka kayak kadang agak bocor gitu, jadi kalau dibawa-bawa tuh agak ribet. Terus ada juga Clinique Take the Day Off Balm, itu juga amazing, gak ada wanginya juga kayak gini. Ini yang vanilla ini aku baru waktu itu dikasih sama dokter di klinik aku untuk cobain, and I love it. Mereka berdua mirip banget. Apa aku bikinin M&M-nya ya? Gimana menurut kalian? Kalian mau gak M&M antara cleansing balm, klinik, dan si vanilla ini? Karena harganya hampir setengahnya. Terus, selain ini, aku personally belum pernah coba, tapi semua orang bilang Shu Uemura tuh the best cleansing oil. But buat aku sendiri, kayak it is not that worth it kayaknya kalau menurut aku, karena itu mahal banget, sekitar kayak 600 ribuan buat bersihin muka anyway gitu loh, gak ada efeknya gitu, cuman bikin bersih, cuman buat bersih, biar mukanya bersih gitu. Kalau misalkan kayak serum, skincare, atau apapun yang bikin nyerap ke kulit itu kan, nah itu aku lebih rela keluarin harga mahal karena itu ada efeknya gitu kan, gak cuman ngebersihin gitu. Oke, sekarang ini aku akan bilas dengan air dan aku akan kembali setelah aku membilas ini. Oke? Oke, ini setelah aku menggunakan cleansing balmnya dan aku bilas dengan menggunakan air, lihat deh. Tuh, langsung bersih banget. Ini udah gak ada sisa makeup apapun. Tapi, just to make sure kita ngebersihin dengan bersih, terutama di bagian-bagian yang kayak kecil-kecil nih, daerah cuping hidung, biasanya tuh masih belum bersih. Gak tau kelihatan atau gak di kamera, tapi kayak ada sisa-sisa sedikit dong. Nah, itu to make sure itu bersih, kita akan menggunakan sekarang water base. Sabun cuci muka yang aku lagi suka at the moment, ini enak banget. Ini adalah Dr. Parcell, ini dari Caris Official. Aku akan tulis link untuk beli ini di bawah. Jadi ini dari Korea. Ini enak banget, ini tuh bentuknya busa. Jadi pas di pump tuh dia langsung bentuknya busa. Kenapa aku suka banget sama ini? Karena ini tuh kayak dia tuh calming banget. Dia nggak terlalu kayak bikin kering, tapi dia bikin bersih banget dan dia halus banget di muka. Jadi nggak bakal bikin muka ketarik, nggak bakal kisut mukanya. Terus juga nggak bakal kayak dia nggak narik moisture secara berlebihan yang bikin kulit jadi kering banget gitu. The best! Sekarang aku mau cuci muka, terus kita akan lanjutin per skincare-an ini. Dan sekarang aku udah kembali setelah cuci muka. Oh my god, I feel so fresh. Yang paling pertama aku pakai adalah toner, exfoliating toner. Jadi aku sekarang suka pakai dua toner, yang satu exfoliating dan yang satu hydrating. Jadi meskipun kamu kulitnya oily, jangan lupa untuk hydrate your skin, karena banyak banget benefit dari ngelembapin kulit. Yaitu misalnya kulit jadi lebih plump, kulit jadi terus biasanya orang yang banyak yang nanya kayak kenapa banyak beruntusan. Nah, salah satu penyebab beruntusan itu bisa jadi karena terlalu kering. Even jerawat-jerawat yang kecil gitu ya, itu tuh bisa hilang sebenarnya kalau misalnya kalian dengan ngelembapin kulit. So this is my skin. Ini sekarang at the moment aku lagi ada jerawat nih, 1, 2, ini 3, di sini 1. Nah, sisanya tuh kayak cuma jerawat-jerawat kecil yang kayak bintil-bintil gitu. Itu udah kayak pasti cepet hilang sih. Nah, exfoliating toner at the moment yang aku pakai adalah ini yang lagi ngehits banget, yaitu Some By Me Toner. Ini aku baru pakai sekitar seminggu, I think. Dan aku belum merasa ada apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya, as long as dia nggak bikin aku breakout, itu aku udah oke gitu. Aku cobain aja dulu gitu. Nanti setelah 1 bulan, aku akan buatin reviewnya khusus untuk si Some By Me Toner ini. Nah, tapi ini personally di aku, dan aku udah dengar beberapa case sih. Jadi si Some By Me ini pas pakai itu biasanya awalnya purging dulu. Jadi pas aku pertama kali pakai, hari pertama, besoknya aku keluar 4 jerawat nih. Ini 4 ini. Tapi karena aku kayak masih ngetes itu purging atau emang gak cocok, jadi aku cobain terus. Tapi sampai sekarang ini udah kayak much better, udah kayak udah gak bikin aku breakout lagi. So yeah, ini aku cobain aja terus jadinya. Nanti aku akan kasih tau kalian kalau udah sebulan, oke? Okay, sekarang ini udah ngeresep dan aku akan lanjut ke selanjutnya. Toner kedua, ini aku pakai Mario Badescu. Ini aku pakai dari skincare rutin yang pertama sampai sekarang masih belum habis. Hemat banget. Ini aku pakainya cuman kayak di... udah gitu aja. Ini wanginya amazing, enak banget. Terus manis. Which means berarti kan dia nggak ada kimianya kan, karena manis beneran air mawar. Dan ini isinya tuh mawar, herbs, itu daun-daunan, dan aloe. Jadi ini enak banget emang buat hydrating kulit. Amazing, aku suka banget ini. Nah, ini udah kelihatan kayak kulit aku tuh jauh langsung lebih ke hydrate, liat gak sih? Oke, selanjutnya ini kayak bakal jadi holy grail aku dalam menghilangkan bekas-bekas jerawat. Nah, ini aku baru pakai sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan, belum sebulan. Tapi bekas jerawat aku tuh so much better, banyak banget menghilang. Karena ini
Ini adalah Elshia Skin Radiant Skin Serum. Ini adalah produk lokal, amazing banget gak sih? Aku udah dengar dari Kak Opi dan Andy, itu katanya ini tuh emang cepet banget untuk ngilangin bekas jerawat yang biasanya kayak aku tuh, apalagi aku ya, aku tuh bekas jerawat tuh suka bandel banget, suka lama banget hilangnya, gak tau kenapa kulit aku tuh ya. Ini help so much untuk ngebersihin kulit aku dari bekas-bekas jerawat yang membandel. Kayak yang di sini tuh udah berkurang banyak banget ya dibanding sebelumnya. Sebelumnya kan hitam banget gitu. Ini aku benar-benar pakainya setiap malam. Habis itu aku tinggal ratain aja pakai circular motion. Jangan lupa arahnya keluar ya. Jangan ditarik ke dalam supaya mukanya tuh keangkat ke atas. Terus selanjutnya eye cream. Eye cream yang aku pakai ini aku kayaknya kalau habis bakal beli lagi sih ini. Dan ini isinya banyak banget. Ini isinya 30 gram. Ini tuh brand Jepang gitu. Aku nggak tahu namanya apa, tapi ini aku dapat dari japanshop.id. Kalau kalian mau cobain juga, ini setahu aku 180 apa 200-an gitu. Dan pretty cheap buat eye cream. Yang aku suka dari ini adalah dia tuh konsistensinya thick banget. Ini aku kasih lihat ya. Tuh. Tapi dia tuh karena thick banget ya, jadi dia benar-benar kayak apa ya? Moisturizing banget buat under eye. Jadi aku pakainya suka kayak gini. Terus aku pakein sampai satu kayak apa ya ini namanya? Satu soket mata gitu, celongan gitu, celongan mata. Dan ini benar-benar langsung berasa lembab banget mata aku. Nah, biasanya kalau aku pakai ini pagi-pagi tuh pas bangun mata aku nggak terlalu bengkak gitu loh, karena kan aku punya problem dengan puffy. Aku memang nggak punya masalah dengan dark circle, tapi aku tuh puffy gitu matanya, ada bantalan ini. Nah, kalau misalkan pagi-pagi, biasanya kalau aku pakai ini, pagi-pagi tuh lebih nggak parah gitu loh. Karena biasanya kalau misalkan aku nggak pakai eye cream, pas pagi-pagi bangun, oh my god, bantalan mata aku kayak kayak bantal-bantal hotel mewah. Oke, next, selanjutnya tinggal aku akan pakai moisturizer muka. Which moisturizer muka yang aku suka banget adalah ini. Sekarang aku lagi suka banget pakai ini, Clinique Moisture Surge. Ini anyway ada nama aku, keren banget ya sih? I know right? Jadi ini aku suka banget karena dia benar-benar nge-hydrate kulit. Jadi pagi-pagi tuh benar-benar kayak berasa banget pas cuci muka tuh berasa kayak oh my god, kulit aku kenyal lembab gitu ya. Biasanya aku tuh suka ngambilnya tuh pakai spatula supaya tangannya nggak langsung kecemplung. Terus abis itu aku colek, terus taruh di telapak tangan. Terus, nah ini khusus buat kalian yang kulitnya oily, kalian bisa banget cobain ini face oil. Jadi kalau kalian belum tahu, face oil itu banyak banget benefitnya buat kulit kita. Tinggal kalian cari oil yang cocok dengan kulit masing-masing, jenis kulit masing-masing. Kalau kulit yang berminyak kayak aku, itu tuh udah terkenal banget pakai rosehip. Itu emang bagus banget karena jadi aku lihat dari Lia Hiu. Kalau kalian belum tahu, Lia Hiu itu dia tuh skincare YouTuber yang khusus ngebahas skincare yang lebih ngarah ke jerawat karena dia tuh juga ngelawan jerawat dia dan dia berhasil banget. Jadi aku suka ngikutin dia. Cek aja videonya. Nah, dia tuh ada bilang jadi kayak oil tuh ada jenis-jenisnya. Nah, salah satu jenis oil yang bagus buat oil itu adalah rosehip. Ini adalah rosehip oil. Ini dari Ola Skin anyway. Kenapa rosehip oil tuh bagus buat kulit yang berminyak? Karena dia tuh dia nggak meninggalkan kayak rasa berminyak gitu. Terus dia nggak berat, dia enteng banget, rasanya cair banget gitu, kayak ringan banget di muka, nggak kayak berasa kayak oh my god lepek gitu, nggak kayak gitu. Tapi dia nggak ngasih, dia ngasih hydration. Tapi dia pokoknya ada sebutannya gitu, aku lupa apa. Tapi intinya karena dia kecil dan dia tuh acne friendly, jadi dia bisa ngebantu untuk ngebersihin kulit dari dalam. Karena dia partikelnya kecil gitu loh, bisa masuk ke pori-pori dan ngebersihin pori-pori itu dari dalam. So, kalian kalau belum cobain pakai face oil, kalian harus coba. Aku kayak gini, terus aku campurin kayak 1, 2, 3, 3 setengah tetes biasanya. Terus abis itu aku akan campur, jadi kayak aku aduk gini, sampai rata. Dan kalian nggak perlu takut untuk kayak mencampur oil ke moisturizer karena dia nggak akan kayak merusak kayak komponen dari ingredients dari zat-zat yang dari moisturizernya gitu. Jadi udah pasti nggak bakal bikin kayak efeknya buruk gitu loh.
biasanya kayak 2 hari atau 3 hari sekali aku akan pakai sheet mask ataupun kayak masker favorite aku, Lash Mask of Magna Minty atau kayak Glam Glow. Aku akan campur-campur, pokoknya kayak 2-3 hari sekali itu aku akan pakai masker sebelum aku pakai skincare. Jadi setelah cuci muka aku maskeran dulu, tergantung tipenya sih. Kalau sheet mask berarti aku kayak pakai dulu si toner-toneran itu, terus si sheet masknya jadi serumnya, abis itu pakai moisturizer untuk kayak kasih extra hydration supaya lebih lembab lagi kulitnya. Tinggal terakhir buat bibir, yaitu lip balm favorite aku. Ini ada Coconut Lip Sleeping Balm dari Tif Body. Sejak aku cobain lip balm ini, aku gak pernah mencoba lip balm lain lagi. Aku juga gak mencari lip balm lain lagi apa yang lebih bagus. Ini bagus banget. Dulu sebelum ini aku pakai Laneige Lip Sleeping Mask. Ini even lebih bagus in my opinion. Amazing banget. Ini kayak very moisturizing. Sejak aku pakai lipstick ini, aku tuh jarang banget kayak nemuin bibir aku dalam kondisi kayak kopek-kopek, kering gitu, nggak pernah. Even though aku pakai lipstick matte, kayak gampang. Dan dia juga ringan banget, nggak berasa kayak biasa ada lip balm yang dia tuh waxnya tinggi gitu. Jadi tuh berasa kayak ada satu lapisan di bibir yang kayak kalau gini-gini tuh kayak bibirnya tuh kayak tebal gitu loh, kayak ada sesuatu, kayak ada lilin di bibir. Nah itu aku gak suka banget lip balm yang kayak gitu. Ini definitely enggak, ringan banget. So yeah, I think that's all of it. Kalau misalnya kalian mau lebih dekat sama aku secara personal, you guys can go to my Instagram at alfa.makeup. Once again, aku mau ingetin jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, plus share ke teman-teman kalian yang punya kondisi kulitnya sama kayak aku. Now, di Alfa Makeup signing out. See you on another video. Bye-bye.